selamat berjumpa kembali di channel WHR Family Trip. Kali ini kita akan melihat suasana salah satu tempat wisata yang populer di Jakarta, yaitu Ancol Taman Impian. Dan WHR Family juga akan berolahraga di sekitar pantai Ancol ini. Saat musim liburan tiba, tempat wisata ini biasanya selalu ramai dan padat pengunjung. Namun, bagaimana suasananya di liburan long weekend kemarin di masa new normal setelah PSBB gelombang kedua di Jakarta? Dan bagaimana keseruan WHR Family berolahraga di Pantai Ancol ini? Langsung aja yuk kita tonton dan simak tayangan ini sampai selesai ya! Kita sedang antri di depan gerbang masuk menuju tempat wisata Ancol Taman Impian Family Lovers. Lumayan padat juga ya antrian kendaraannya. Saat kami masuk gerbang Ancol, waktu menunjukkan pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Barat Family Lovers. Di masa new normal kedua ini, Ancol Taman Impian memberlakukan peraturan baru, yaitu senang selamat bareng-bareng atau yang disebut SSBB. Beberapa peraturan tersebut yang perlu Family Lovers ketahui yaitu, yang pertama, wisatawan Ancol disarankan membeli e-tiket terlebih dahulu secara online. Namun saat kami kesini, kami masih bisa membeli tiket di loket secara tunai di lokasi Ancol Taman Impian. Yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan membawa hewan peliharaan jenis apapun ke kawasan Ancol Taman Impian. Yang ketiga, pengunjung usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun diperbolehkan masuk ke kawasan Ancol Taman Impian hanya untuk berolahraga di Pantai Ancol dan Allianz Eco Park. Dan belum bisa rekreasi di wahana dunia fantasi, SeaWorld Ancol, Ocean Dream Samudra, Fauna Land, dan Gondola. Yang ketiga, wanita hamil tidak diperkenankan memasuki kawasan Ancol Taman Impian. Yang keempat, wisatawan Ancol wajib menerapkan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, menjaga jarak, dan memperhatikan kebersihan saat menyentuh fasilitas umum. Peraturan lainnya Family Lovers bisa membacanya di website resmi Ancol Taman Impian ya. Let's run Pantai Ancol Family Lovers. Wah, sudah ramai lagi ya Ancol. Mama dan Papa Adam berskating Ria. Kalau Adam, cycling Ria Family Lovers. Semangat banget Adam ngegoesnya. Gas terus. Tapi jangan lupa ngerem ya Adam. Hehehe. Banyak sekali yang berolahraga di kawasan wisata Ancol di liburan long weekend pagi ini Family Lovers. Ada yang bersepeda ria, jogging, jalan santai, dan roller skating seperti kami ini. Suasana pantainya yuk Family Lovers. Halo Family Lovers, sekarang kita lagi ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol Jakarta. Kita sedang melihat suasana di tempat Ancol ini saat liburan panjang, suasananya seperti apa. Dan ini ternyata ramai banget, tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk berlibur di kawasan Ancol ini. Seperti ini suasananya Family Lovers. Banyak sekali wisatawan yang duduk-duduk menggelar tikar di pinggir pantai Ancol ini.
Ada yang bersantai sambil makan dan minum yang mereka bawa dari rumah, ada yang bercengkrama dengan keluarga atau kerabat, ada juga yang sekedar cuci mata melihat pemandangan Laut Jawa. Banyak juga anak-anak kecil yang melakukan aktivitas di pantai seperti berenang dan bermain pasir. Namun mereka tetap dalam pengawasan orang tua mereka, Family Lovers. Wah, ada tempat bagus nih, Family Lovers. Kita foto-foto dulu yuk. Watersport Lagoon. Beli tiketnya di sini ya. Banana boat 40.000. Nah, di sini tempatnya agak sepi nih, Family Lovers. Enggak seramai tempat yang tadi. Let's go, Family Lovers. Ada tempat penyewaan skuter dan sepeda juga di sini, Family Lovers. Tapi kami nggak sempat nanya harga sewanya. Maaf ya, Family Lovers. Dan semakin semangat ngegoisnya nih, Family Lovers. Wah, Mama lagi pengen eksis nih, Mama. Ada beberapa orang yang lagi senam juga loh, Family Lovers. Ada mau coba sliding di sini nih, Family Lovers. Berhasil nggak ya? Family Lovers, kalau bisa berolahraga di alam terbuka begini bersama keluarga. Namun, tetap jaga protokol kesehatannya ya, Family Lovers. Dan sebisa mungkin hindari tempat kerumunan dan juga jaga jarak aman.
ya Family Lover sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk klik like, komen yang positif, share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe-nya ya. See you!